Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radhiyallahu billahi wa rabba bil salami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita suratul Furqan. Hari ini kita akan belajar sama ayat yang ke-65 dan seterusnya. Ayat 65 dan seterusnya. Ayat yang ke-65 dan 66 ini merupakan sifat ibadur rahman yang keempat. Sifat ibadur rahman yang keempat. Seperti mana sedia maklum bahwa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang siapakah mereka yang layak bergelar ibadur rahman, yakni bermula pada ayat 63. Dalam ayat 63 ada dua sifat, pertama dan kedua. Ayat 64 itu sifat yang ketiga, dan ayat 65, 66 ini sifat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Sifat yang keempat bagi Ibadur Rahman ialah walladzina, dan orang-orang yang yaqulun, mereka sentiasa berkata, maksudnya berdoa. Doanya yakni Rabbana, wahai Tuhan kami. Isyrif, palingkanlah oleh engkau. Anna, daripada kami, azab jahannam, akan siksa neraka jahannam. Inna azabaha, sesungguhnya siksanya, yakni siksa neraka jahannam itu, kana, adalah ia gharamah. Ghoraman maknanya laziman, mumtaddan. Ia bersifat kekal, tetap dan berpanjangan.
Jadi goroma maknanya ada tiga. Ia kekal, ia tetap, dan berpanjangan. Kekal maksudnya tidak akan ada penamatnya, penghujungnya. Tetap maknanya tidak akan berubah. Dan berpanjangan, yakni berterusanlah siksanya. Contoh, kalau siksa di dunia, katalah orang bersalah, lalu dimasukkan dia di dalam penjara, mungkin merasakan kehidupannya di penjara pada hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama mungkin terasa tersiksa. Maklum, itu kali pertama masuk penjara, hari pertama, minggu pertama tak boleh tidur. Makannya tak sedap, tidurnya tak selesa. Apalagi di luar penjara, orang yang serba. Yang serba-serba lah. Tapi cuba kalau orang yang dalam penjara tadi, duduk di penjara sudah 50 tahun. Lalu, warden penjara beritahu, "Cik, ini ada khabar gembira. Cik, minggu depan, bulan depan, telah berjaya menamatkan hukuman penjara dan cik dibenarkan bebas." Menangis dia orang tu. "Cik tak nak bebas, saya suka di sini." Ya lo keluar pun nak jumpa siapa, tengok. Dulu mula-mula masuk tersiksa. Tapi kena dah lama, dah jadi kebal kan? Ha, itu isi dunia. Jadi sakitnya, sengsaranya hanya pada awal-awal sahaja. Siksa jahanam tidak. Dia lazim digharama. Kalau mula-mula masuk jahanam itu tersiksa, begitulah sebenarnya, tak akan lali, gitulah maksudnya. Tak akan, "Eh, sekarang jadi selesa pula ya. Dulu panas, sekarang okey." Eh, mana ada ke benda? Mumtaddan, terus menerus. Kalau saat pertama menyakitkan, kedua mereka, dan begitulah seterusnya. Innaha, sesungguhnya dia, siksa jahanam itu saat. Sesungguhnya jahanam itu saat seburuk-buruk. Paling buruk. Mustaqarran, tempat tinggal. Wa muqaman, dan tempat menetap. Wa muqaman, dan tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal untuk menetap, yakni jahannam. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, ya maksudnya, yakni tanah subul ayah. Tanah subul ayat ni maknanya keserasian hubungan ayat. Ayat ni dengan sebelumnya dan dengan ayat selepasnya. Seperti mana yang telah kita pelajari pada siri yang lepas, hubungan antara ayat 64 dengan ayat 63, jika ayat 63 menceritakan keadaan gaya hidup Ibadur Rahman sesama manusia, yakni yang ada hubung kait dengan hablum minannas di siang hari, maka ayat 64 selepasnya keadaan Ibadur Rahman pada malam hari, yakni mereka punya hubungan hablum minallah yang sangat-sangat baik. Itu hubungan dia, tanasub antara 63 dengan 64. Sekarang hubung kait antara ayat 64 dan ayat yang kita nak pelajari. Ayat 64 sebelumnya, seperti saya tadi, mereka ini ingin sentiasa mengharapkan kasih sayang Allah buat mereka.
Saya itu rajin solat, rajin minta itu, rajin buat itu, malam hari mengurangi tidur. Yang motivit diri mereka untuk mengurangi tidur mereka malam hari, karena mereka punya harapan. Harapan dalam bahasa Arabnya sama namanya roja. Roja. Itu dinyata dalam ayat yang ke-64. Harapannya begitu besar dan tinggi kepada Allah. Sebab itu, tidak mau mensia-siakan kesempatan dan peluang pada malam hari khasnya untuk terus bermunajat. Bermunajat. Quran kata sujjadan wa qiyama. Itu malam. Apa? Yang ayat 64. Ayat 65. Mereka mohon kepada Allah agar Allah palingkan mereka dari apa tu? Api neraka. Yang motivate diri mereka, apakah motivasi mereka sehingga terus menerus berdoa agar Allah menjauhkan diri mereka dari neraka? Yakni karena adanya al-khauf. Khauf mana rasa? Takut. Bermakna orang yang ibadur rahman, hubungannya pada Allah ini didasari pertama kerana adanya roja, kedua karena adanya khauf. Dengan adanya roja, harapan, mengharap, maka mereka rajin beribadah, rajin beramal, pantang nampak peluang. Rugi rasa-rasanya mensia-siakan kesempatan waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebab itu dalam ayat yang sebelumnya disebutkan yabituna li rabbim sujjada wa qiyama. Itu karena roja. Nah itu, nah ini. Tapi kita tidak boleh hanya beribadah pada itu hanya berdasarkan roja. Mesti juga atas dasar khauf. Karena di akhirat, di samping Allah punya surga, Allah juga punya neraka. Keyakinan kita tentang adanya surga akan menimbulkan sifat roja, mengharap. Kan? Karena surga adalah tempat nikmat. Allah ada neraka di akhirat. Karena keimanan kita di akhir adan raka, timbul rasa khauf, rasa takut. Sehingga dalam hidup kita sentiasa berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang boleh menghumban kita dalam neraka. Paling tidak berdoa, Rabbana srif anna adzabajana. So, ciri ibadur rahman ini dalam mengabdikan diri pada Allah, menggabungkan dua-dua sekali ini lah. Ada roja, ada khauf. Apa kata jika seorang itu menyembah Allah hanya ada roja saja, khauf tak ada? Apa agaknya? Hatinya dipenuhi dengan rasa roja saja, khauf tak ada? Ya, tak ada rasa takut, yang ada hanya roja saja, harapan. Ya, apa confident macam Yahudi mah. Yahudi, Allah memberitahu kita dalam Al-Quran apa ucapan Yahudi yang Allah rakam dalam Al-Quran. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ni, wahai orang Yahudi ni adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak kepada Allah. Sebab itu jika kami salah pun tak apa, karena kami kasih Allah. Dan jika Allah yang menjadi kekasih kami ini nanti menyiksa kami dalam neraka, lantamassana naru illa ayyama ma'duda. Kalaupun kami disentuh api neraka karena kesalahan kami, oleh karena Allah ni kekasih kami, ya paling lama sesaat dah, duk, dah masuk surga. Duk, masuk surga. Itu sebabnya harap Yahudi ni sifat rojaknya tinggi, khauf tidak ada.
sehingga hidupnya buat apa pun tak kisah. Karena mereka yakin haqqul yaqin. Lah, yakin yang paling tinggi kan bukan yakin, haqqul yaqin. Mereka akan masuk surga kalaupun terpaksa Allah yang jadi kekasihnya ini menghumban dalam neraka. Hanya tengok orang yang punya rojak saja, akhirnya itulah tak ada rasa takut. Ya buat apa saya tak kisah lah. Bahaya itu over confident tu. Sekarang apa kata jika kita menyembah Allah tak ada rojak, yang ada hanya khauf? Macam mana? Ya, ya ada ada khauf. Mana dalam hati hanya penuh rasa takut ya. Rojak tak ada langsung. Harapan tak ada. Putus asa. Jadi mungkin umur kita tak jadi panjang, taklah sampai 60 sampai apalagi 70. 30 tahun sudah kolu. Ya selama 30 tahun depression, macam mana tak kolu ke? Takut-takut kan. Takut ni bila tak dapat dikawal kan boleh ya jadi stres, mungkin sampai ke depression. Sebab itu Allah ajarkan dalam ini ibadah Rahman, orang yang dapat memberikan keseimbangan antara rojak dan khauf. Inilah indahnya ibadah Rahman. Mengharap saja tidak boleh, takut saja pun tidak boleh. Sehingga digambarkan ya maskan oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh muridnya, cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ini jemaah sekalian. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita nak pergi Allah Subhanahu wa taala, ibarat mereka mengibaratkan sebagai seekor burung. Seekor burung ada kepala nih. Kepalanya namanya hubbun. Apa hubbun? Hubbun. Takkan hubbun benda tahu. Hubbun, hubbi, 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 habibi, hubbibi. Cinta. Rasa cinta. Ini burung kepala dia. Burung ada dua kepak. Kepak kanan, kepak kiri. Yang kanan namanya rojak. Yang kiri namanya khauf. Ini ibarat. Jadi kita menyembah Allah ni, mula-mula kita mesti ada rasa mahabbah Allah, sayang cinta pada Allah. Burung tidak akan terbang tinggi jika hanya punya, walaupun ada kepala tapi hanya satu sayap. Macam mana dia? Boleh terbang? Tak boleh. Atau sayap lengkap, kanan ada, kiri ada, tapi kepala tak ada mah. Boleh terbang? Tak boleh. Kepala ada, dua sayap tak ada. Tak boleh juga. Nah, beginilah cara di apa namanya, analogi, gambaran digambarkan oleh umat dahulu. Kalau kita nak menyembah Allah dalam beribadah, pertama mesti atas dasar mahabbah, cinta kepada Allah. Itu penting sekali. Itu sifat yang paling tinggi. Macam mana nak melukai rasa cinta? Ya, kita kenalah merasai, meyakini serta seharusnya merasai akan kasih sayang Allah kepadanya. Orang yang yang faham, yang dapat memahami dan merasakan kasih sayang Allah padanya. Lapar, Allah bagi kita kenyang. Mata, Allah bagi boleh melihat. Itu kan pemberian Allah yang luar biasa. Sebagai bukti Allah Rahman Rahim. Kalau kita dibelanja kawan sekali itu pun kita puji selangit. Baik lawan ni yang belanja. Terima kasih. Baik sungguh dia. Wahai belanja sekali je. Itu pun hanya belanja lempeng. Ini Allah bukan hanya belanja kita. Daripada tiada diadakan, segala diberikannya, bumi, langit dan bisa dicium untuk kita, takkan tidak timbul rasa mahabbah. Itu caranya. Bila sudah mahabbah, cinta, ya sudah apa saja yang dia suruh kita buat namanya cinta.
apa yang dia tak suka, jangan buat. Itu tanda kita mencintai. Sehingga dahulu, kata orang-orang dahululah, ini pecintaan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Gulungan milenial lain, ini gulungan apa gulungan lawan milenial apa? Yang dulu-dulu ya, ya. Ya, kolonial lah. Yang golongan kolonial ini golongan dulu tengok, kalau dah cinta seperti mana udah kepada darah, tengok, jangankan sungai, lautan api pun kan ku seberangi. Wah, kalau seberang lautan api kolu orang dulu ni. Itu karena maknanya, bila kekasihnya punya permintaan nak menunjukkan bahawa dia sangat-sangat mencintai, sanggup melakukan apa saja, itu namanya mahabbah. Nabi Ibrahim oleh Allah bukan sekadar disuruh menyembelih lembu piaraannya, tapi Nabi disuruh untuk menyembelih anak satu-satunya. Dan Ibrahim kata sami'na wa atha'na, itulah cinta. Kata cinta, tapi Allah suruh, eh kamu buat ni, nantilah ya Allah, janganlah ikat sasa, relax lah sikit, cinta pakai benda lah. Nah, ini satu, bila itu sudah melekat, nah untuk memberikan kita semangat, supaya boleh terbang tinggi ibarat burung, karena kepala sudah ada, sediakan kepak yang sehat, sayap kanan kiri, wing saya yang kuat, harapan dan juga apa, takut. Bila melihat, bila ingat akan ganjaran yang Allah sediakan namanya surga, semangat untuk beramal luar biasa. Setiap kali dia ingat bahwa Allah tu ada siksa, dan bila kita berdosa disiksa, timbul rasa takut. Ni harap takut, harap takut, kena jadi satu. Nah, inilah ayatnya. Inilah ayatnya. Barulah kita boleh terbang, ibarat burung boleh terbang tinggi dan sempurna. Nah, sempurna. Tapi kepalanya kena ada mahabbah ya, kena ada hub tu ada tu. Nah, yakni cinta. Quran sebut ya, nanti siapa saja yang murtad daripada kamu, Allah kata ini amaran Allah ya, bahwa cinta itu adalah merupakan dasar yang pertama, foundation yang paling utama dalam mengabdikan diri kepada Allah. Lihat ayatnya, bagaimana Allah memuji mereka yang sudah mempunyai sifat mahabbah atau hub. Mahabbah pun boleh, hub pun boleh. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Apa makna maidah? Hidangan. Wah, sedap ni. Tak ada hidangan ke? Surah kelima ayat 54. Tengok ciri orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati, dan Allah akui sebagai hamba yang sejati. 5:54. Surah 5 ayat 54. Jadi 5:54. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok kita diberi amaran yang keras oleh Allah. Wahai orang yang beriman, man siapa sahaja, yartadda, apa nama yartadda? Murtad. Siapa saja yang tak murtad daripada kamu, kamu keluar daripada agama aku, kata Allah, daripada mukmin menjadi kafir, daripada muslim menjadi konghucu, tak tahu yang dipilih. Wahasa seorang mukmin muslim, orang panggil tok imam, tukar agama baru, agama Sinto namanya, jauh sekali.
Shinto. Di Jepun Shinto kan? Shinto. Apa Allah rugi? Allah tak rugi. Sebenarnya Allah ingatkan, jangankan hanya seorang kamu yang nak murtad, jika semua kamu murtad pun andinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu, apa dia? Maka pasti Allah akan datangkan biqaumin, dengan satu kaum. Allah akan datangkan pengganti. Kalau kamu murtad 1,000, Allah akan ganti mungkin 2,000 umat yang baru. Dan umat yang baru ini ciri pertama, yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbunahum, wa yuhibbunahu, dan mereka, masya Allah, inilah mahabbah disebut. Itu ciri khas orang mukmin, itu ciri utama hamba Allah yang sejati, yang diiktiraf olehnya, mahabbah. Dia cinta Allah, kerana itu Allah pun cinta dia. Karena ini kepala, kepala. Dan kena jujur ya, bila kata cinta kena jujur. Salah satu tanda cinta yang jujur yang tu macam mana jemaah? Tanda bahawa cinta itu jujur, ikhlas. Ha? Tidak pura-pura. Apa tandanya ya? Tak, saya jemaah sama kan, jemaah ada pengalaman, saya belum ada pengalaman. Saya belum ada pengalaman, jadi tak tahu. Macam mana? Cinta itu apa, amalan zahir atau amalan hati cinta? Tak, cinta itu sendiri hakikatnya amal zahiriyah, jasmaniyah, atau amal qalbiyah. Lebih qalbiyah kan? Ya, ya. Jadi kalau kita, apa tandanya bahwa cinta itu sejati? Kata ulama dalam kajian agama, asnya kajian hati, tanda cinta yang sejati itu bila cinta itu dapat melahirkan rasa rindu. Rindu apa? Jumpa dengan yang dicintai. Kalau A kata aku cinta kamu YB, tapi dalam hati A tak ada rasa rindu nak jumpa, itu bohong. Itu cinta bohong. Tak ada rindu. Do cinta itu memang dari mesti. Bila sampai rindu, itu mana cintanya ikhlas lah tu. Nah, pertanyaan kedua, apa tanda, apa bukti bahawa orang tu benar-benar rindu? Nak jumpa. Iya, pasti ada keinginan untuk jumpa. Karena yang boleh mengobati rindu hanya jumpa. Sekarang, adakah kita cuma cinta pada Allah? Adakah cinta? Alhamdulillah. Adakah cinta kita pada Allah sudah menimbulkan rasa rindu kepada Allah? Ya, sudah memberikan rindu, ya betul. Kalau itu, adakah kita ingin segera jumpa Allah? Yang itu, hai tanah. Ya, inilah cara kita koreksi diri. Cara kita muhasabatun nafsi, introspeksi, self correction, macam inilah caranya. Iya ya, aku kata, saya ni kata cinta Allah. Ya, 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 cinta Allah. Lalu Allah tanya, betul kamu cinta? Betul ya Allah, betul. Kamu rindu kena aku? Rindu, rindu ya Allah, rindu. Obat rindu ni satu aja. Jumpa kepada yang dicari. Kamu ingin jumpa aku? Saya rindu tapi tak nak jumpa. Allah rindu apa ke benda macam tu? Jangan mati dulu. Ha? Tunggu dulu. Salah dah 100 tahun nak jumpa. Tak nak. Nak 200. Dah 2 tahun nak. Tak nak. 1,000 tahun kata Yahudi. Mereka suka jika Allah panjangkan umurnya 1,000 tahun. Bahkan bila dah dibagi 1,000 tahun pun mereka belum mau jumpa juga. Boleh tak 2,000 lagi?
Sebab itu dalam hadis Nabi ini, ini cerita apa namanya hati yang sekian ya. Nabi pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu." Hadis sahih. Sesiapa saja yang suka nak jumpa Allah, Allah pun suka jumpa dia. "Wa man kariha liqa Allah, liqa'ahu," dan siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah pun tak nak jumpa dia. Jadi kalau agaknya kita pilih yang mana? Kita pilih Allah suka jumpa kita atau Allah tak suka jumpa? Suka jumpa kita kan? Kalau kita mahu Allah suka jumpa kita, kita mesti suka jumpa dia. Ini hadis yang dalam maknanya, kalau kita belajar fikhul hadis. Sehingga waktu itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun bingung. "Ya Rasul, macam mana orang suka jumpa Allah?" Aisyah tahulah maksud jumpa itu yakni mati kan. Jadi Ummul Mukminin tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kita suka jumpa Allah sedangkan semua kita ni takut mati?" "Lalu engkau kata siapa yang mau apa jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Macam mana?" "Oh, maksudnya begini, wahai Humairah." Nabi ni kalau panggil Aisyah Humairah. Jadi nama apa ya? Ya, nama manja lah. Humairah si Pinky. Eh, Pinky. Nah, memang beliau Pinky betul. Lah kan keturunan Kures, anak bakar, mestilah Pinky. Takkan nak panggil wahai si hitam metalik. Eh, malam. Begini, orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah cukup bekalan, ketika ia berada di ambang kematian, dalam nazak maksudnya ya, dalam bahasa Arab panggil sa'atul ihtidar. Itu maknanya orang itu berada pada saat ketika nyawa dan jiwa nak berpisah. Mati belum, hidup pun belum, maknanya itu lah ya. Sebelah kaki di alam dunia, sebelahnya di macam itulah. Bila dia orang mukmin, orang soleh, kan, Allah akan nampakkan, Allah akan perlihatkan kepadanya tempat-tempatnya nanti di alam barzah, di mana dia akan macam mana. Semua janji Allah aku berikan, dan semuanya menarik belaka. Saat itulah si mukmin tadi nak cepat, ya Allah, sekarang. Ya, melihat apa yang akan diterima, mesti lajulah. Dah tak ada sikit pun tekilan nak tinggalkan alam dunianya. Sebaliknya, bila orang itu orang kafir, atau orang yang tak cukup bekalan, terlalu banyak bebanan, sa'atul ikhtidar, kata Nabi, diperlihatkan balasan-balasan yang Allah janjikan tu hari. Siksanya lah tempatnya. Sehingga dia takut akan balik, undur ke belakang, tapi tak boleh kerana saat dah tiba. Ini yang dimaksudkan. Baru Ummul Mukminin faham, oh macam itu. Jadi orang jumpa kerana diperlihatkan, kamu tak nak jumpa. Ada satu kisah ya mas kalian, ini dalam kisah-kisah Nabi lah ya. Saya lupa nama kitab itu. Di antara nabi yang Allah utuskan yang dapat gelaran paling istimewa, nabi siapa ya? Yang orang nabi lain tak dapat. Mana gelaran yang Allah berikan tu paling tinggi? Nabi siapa? Ya? Nabi Ibrahim. Apa gelarannya? Khalil. Gelaran yang paling tinggi yang Allah berikan pada Nabi itu namanya Khalil. Dan yang dapat gelaran Khalil dari sekian ratus Nabi dan Rasul hanya ada dua sahaja. Satu Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad. Malangnya kita ini karena mungkin kurang membaca hadis, bila sebut Nabi Muhammad, biar kita hanya Habibi Muhammad, Habibullah katalah. Muhammad apa ya? Habibullah biasanya.
Habib itu rendah ya mas kalian. Khalil itu paling atas. Rasulullah pun, Muhammad pun Khalilullah. Bukan Habibullah. Habib itu rendah. Bab cinta ini Ibnu Qayyim membagi menjadi 10 tingkatan. Mulai pada paling rendah hingga paling tinggi, paling atas. Yang paling atas dalam 10 namanya khullah. Cinta peringkat khullah. Orangnya dipanggil Khalil. Sebab itu Nabi Ibrahim telah mencapai tingkatan cinta yang tertinggi. Sebab itu Khalilullah paling dicintai. Dalam satu kisah itu, ketika Ibrahim didangi oleh Malakul Maut, utusan Allah lah ni, nak mematikannya karena masa telah tiba, tapi Nabi Ibrahim protes, tidak mau berserah katanya. Kamu tahu kan, halil khalilu yumitu khalilahu. Kamu pernah dengar ada kekasih hendak mematikan kekasihnya? Maksudnya apa? Ibrahim kan kekasih Allah. Dan Allah itu kekasih Nabi Ibrahim. Betul ya? Tiba-tiba ada malakul maut beritahu kepadanya bahwa ia akan mematikannya atas perintah Allah. Lalu Ibrahim tanya, tidak mungkin. Jangan-jangan kamu salah alamat, salah orang dong. Mana ada kekasih hendak mematikan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Logik ya? Yes. Mana ada kekasih nak ni mandera. Lalu Malakul Maut pun ya tak beranilah kerana Nabi Ibrahim protes. Balik jumpa Allah. Ya Allah, Ibrahim tak mau mati. Karena dia kata mana mungkin ada kekasih hendak mematikan kekasihnya. Lalu Allah bagi jawapan. Halil Malakul Maut pergi jumpa Ibrahim dan beritahu kepadanya. Beritahu kepada hal ta'lamul khalila yakrahu ayalqa khalil. Ibrahim, kata kepada Ibrahim, baik Ibrahim, pernah kamu melihat seorang kekasih tak suka nak jumpa kekasihnya? Wah, memang power dia punya hujah. Ibrahim kata pada malaikat, mana ada kekasih tidak mematikan kekasihnya? Okey, malaikat kan ikut saya kan? Malaikat ni tak biasa berhujah je mas kalian. Jadi bila hujah dia bingung. Nabi Ibrahim ni pakar hujah, baca kisahnya. Lalu diberitahu oleh Allah, kalau itu jumpa Ibrahim, beritahu Ibrahim, mana ada seorang kekasih tak mau, tak suka jumpa kekasihnya. Mana kan mati itu jumpa Allah kan? Ini Ibrahim kekasih Allah kan? Ini bahawa kalau kamu tak mau mati, kamu tak mau jumpa kekasihmu. Karena Ibrahim dah kalah berhujah, kalah lah. Kalau itu sekarang aja lah, mati, mati. Masya Allah, itulah contoh. Jadi ini orang yang suka jumpa Allah, maka Allah pun perlu dimaklumi jamaah sekalian, menurut hadis Nabi, setiap Nabi, setiap Rasul Allah, apabila telah tiba ajalnya, mereka diberi tawaran pilihan oleh Allah. Ini khas bagi para Rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Malakul Maut datang, kami datang disuruh oleh Allah untuk cabut nyawa kamu sekarang. Adakah kamu mau bersedia nak mati sekarang atau minta tangguh? Ini khas para Rasul. Peliknya tak seorang pun Rasul yang minta tangguh. Ha, sekarang. Gamaknya kalau tawaran ini ditujukan pada kita, macam mana? Kita Malakul ketuk pintu, ni Malakul Maut disuruh siapa? Kamu nak sekarang ke? Nak nanti. Boleh tak tahun depan? Iyalah tahun depan. Tahun depan tau? Ya datang lagi. Datang lagi. Ini dah satu tahun. Kamu jadi nak sekarang ke? Boleh tak sebulan lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini maksudnya cinta. Bila orang sudah ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian, mana sudah ada kepala. Nak terbang sudah ada modal yang paling utama.
alat kepala. Tinggal perlukan dua alatnya, yakni rojak dan khauf. Ada harapan, ingat saja pengampunan Allah, ingat saja apa namanya ganjaran Allah, ingat saja surga Allah. Rojak, semangat beramal. Bukan ibarat lari, bukan main laju. Bukan main laju. Ingat nerakanya, ingat siksanya, ingat azabnya, timbul rasa takut, khauf. Akhirnya berhati-hati, makin laju lah mengelakkan. Bahasa mudah beginilah, dari psikologi yang sekalian. Kalau ada seseorang suruh lari 100 meter. 1 meter, meter. Di depan sana ada dilunggukkanlah. Dengan satu peti, di dalam peti itu ada wang sejuta ringgit. Siapa yang boleh lari dari tempat ini ke ini 100 meter ini dalam jangka masa kurang 10 saat. Dan pesertanya semua sudah 50-60 ke atas lah. Ini bukan Usain Bolt, bukan. Ini. Siapa yang boleh lari? Tuh, ambil sejuta ringgit tuh. Wow. Tapi sarannya kurang 10 saat dalam jarak 100 meter. Karena keinginannya sangat kuat untuk memiliki sejuta ringgit, agaknya larinya perlahan atau laju? Laju. Kenapa laju? Apa yang mendorong dia, yang menyebabkan dia, yang motivate diri untuk laju? Tuh, kan? Itu namanya harapan tu, macam itulah. Dengar saja itu, tengok tu, sejuta tu. Dalam 10 saat. Itu namanya harapan. Dan akan lebih laju larinya jika di belakangnya ada anjing gila dilepaskan. Macam mana? Bila aku lambat aja ngap dari belakang. Jadi ada dua apa namanya perkara yang beri dia motivasi untuk segera mungkin, tak mau tangguh-tangguh, tak mau leka-leka, lengah-lengah. Pertama, adanya rojak melihat 1 juta. Kedua, ingat di belakang tu. Itulah analogi dia. Nah, jumpa Allah nak apa nama ibadah mesti seperti itu. Rojak khauf. Ini kalau rojak pun tak ada, khauf pun tak ada, akhirnya ya, macam mana nak ibadah ya? Ada harapan, tak tahulah ada ke tidak. Kalau ada, adalah. Tak ada, tak adalah. Habis tak ingin masuk juga? Yalah, inginlah masuk surga. Nak juga masuk ke alam. Nak Jannatul Firdaus? Tak apalah, yang penting masuk surga lah. Di beranda pun beranda, jadilah. Allahu Akbar. Tapi nampak gayanya, nampak apa hidupnya, yamsuna alal ardinya, kan yamsun maknanya gaya hidup ya. Macam orang tak minat surga. Katanya takut neraka, tapi gaya hidupnya macam uang tak takut neraka. Itu macam mana? Dia kata takut neraka, tapi yamsuna al-ardi macam orang tak takut neraka, karena sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan dia macam tak sabar-sabar masuk neraka. Dan itu ya, pura-pura lah kalau begitu ya. Ini dia. Dia. Sebab itulah jemaah sekalian, ada satu apa istilahnya ya? Ucapan daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengutip ucapan Salafus Saleh. Tolong terjemahkan. Man abadallaha bil hubbi wahdah. Tolong terjemahkan. Man abadallaha. Siapa saja yang menyembah Allah bil hubbi wahdahu, dengan rasa cinta semata-mata. Menyembah Allah hanya dengan atas dasar cinta semata-mata. Maknanya rojak tak ada,
Khauf pun tak ada. Fahuwa zindiq. Maka dia itu zindiq. Dia sesat. Sesat. Orang menyembah Allah hanya atas dasar cinta, tak ada rasa rojak, tak ada khauf, dia sesat. Kumpulan itu dipanggil zindiq. Zindiq. Bukan nama roti ya. Kalau hanya khuf saja, khuf saja, menyembah Allah khuf saja, ia akan menjadi orang zindiq. Zindiq. Zindiq itu mana orang yang sesat. Siapa yang menyembah Allah dengan khauf semata-mata, khauf. Maknanya hubbun tak ada. Rasa cinta tak ada. Rojak pun tak ada. Yang ada hanya khauf, takut. Semata-mata kerana takut Allah. Semata-mata kerana takut Allah. Orang ini diketika sebagai orang haruri. Namanya haruri. Haruriyun. Haruri itu dalam istilah akidah, kalau golongan-golongan apa dalam belajar akidah, namanya orang khawarij. Haruri orang khawarij, itu khawariji. Orang khawariji itu beribadah kepada Allah semata-mata karena rasa takut. Sebab itu mereka sangat keras sekali dalam beragama. Rigid semua. Orang buat dosa, dia masa dosa, orang mukmin buat dosa besar, tak kira apa jenis besar, kekal dalam neraka. Ya. Yeah. Itu khawarij. Haruri. Orang yang menyembah Allah semata-mata karena rojak. Ini semata-mata ni ya. Maknanya kalau rojak, maknanya khuf tak ada, khauf pun tak ada. Semata-mata kerana harapan. Rasa cinta tak ada, semata-mata hanya harapkan surga. Semata-mata hanya apa? Ya surga lah. Surga, pakai baju hijau, pakai gelang emas hingga ke siku, makan buah pisang. Lah kan di surga kan ada buah pisang kan? Buah pisang, ada minum, ada pelayan, kanak-kanak yang sentiasa melayani. Maknanya itulah niat dia. Neraka tak takut. Dia tak langsung tak khawatir jika ibadahnya ditolak oleh Allah. Sehingga itulah terlalu apa ya? Ya macam Yahudi tadi lah. Jadi overconfident. Jadi ini namanya orang murji. Murjiyun. Murjiyun. Atau kalau dalam istilah golongan-golongan dalam pelajaran akidah, namanya orang murji'ah. Murji'ah. Murji'ah itu sebenarnya nama kumpulan fahaman. Murji'ah untuk orangnya. Macam materialis, materialism. Itulah bezanya. Orangnya disebut materialis. Betul? Fahamannya disebut materialism kan? Orangnya disebut Zionis. Fahamannya disebut Zionisme. Begitulah. Orangnya disebut Murjiyun. Fahamannya Murjiah. Baik, ketiga-tiga ini mana yang betul atau mana yang tidak salah?
Orang yang sembah Allah semata-mata, ini semata-mata ya, karena atas rasa dasar cinta, dia itu zindik, sesat. Ini betul ke tak salah? Oh, salah. Orang menyembah Allah semata-mata karena takut, tak ada rasa cinta, tak ada rasa harap, orang itu haruri atau kharij. Betul atau salah? Salah. Orang yang sembah Allah semata-mata atas dasar harapan, mengharap surga-surga, rasa takut sikit pun tak ada pada neraka. Rasa takut sikit pun tak ada kepada su'ul khatimah. Langsung tak ada. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Pengasih, pasti diterima, pasti pasti yakin, bahkan dah terbayang dia punya bilik nombor berapa. Wah, ini namanya murjiun. Salah ke betul? Salah. Jadi kalau itu yang betul, orang yang menyembah Allah atas dasar hubun campur khaufun campur rojaun. Nah begitu, tiga-tiga itu mesti ada. Dan itulah orang yang mengibadah menyembah Allah berdasarkan tiga-tiga ini, itulah namanya mu'minun, muwahidun. Ha, mu'minun muwahidun maknanya orang mukmin yang muwahid, mengesakan Allah. Sebab itu digambarkan oleh sama-sama saya macam burung, ada kepalanya, ada kepak kanan kirinya. Jadi kalau kita nak solat, pastikan dalam hati kita ni ada tiga perasaan ini menyatu. Satu, atas dasar cinta kepada Allah, jangan merasa terpaksa solat itu. Napalah Allah suruh solat pula, walhan majlis belum habis. Iya loh, kalau tak solat pula dosa. Itu maknanya tak sayang kepada yang menyuruh, merasa bahwa Allah tu menyusahkan. Oh, itu bahaya sekali. Ini pasal apalah Allah haramkan benda ini, kan sepatutnya dihalalkan. Pasal diharamkan ya saya jadi susah, tapi nak langgar takut dosa pula, nak buat macam berat hati pula. Ha, ini mana mahabbah belum ada lah. Jadi mesti ada rasa tenang. Ibarat A sangat mencintai B, A ini rasanya mendapat satu kepuasan rohani bila berjaya memenuhi permintaan kekasihnya. Kan begitu kan? A yang mencintai B, A pasti akan dapat merasakan kebahagiaan rohani bila berjaya memenuhi permintaan kekasihnya. Nah, kalau kita yang mas kalian mencintai Allah, salah satu tandanya yakni kita rasa bahagia, rasa tenang apabila kita telah berjaya memenuhi apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Itu nama mahabbah. Masa solat ke, masa puasa ke, masa memaafkan orang ke, tolong orang. Lalu ditambah dengan mengharapkan pengampunannya, mengharapkan surganya. Dalam ayat ini, malamnya tak renti-renti untuk terus menambahkan bekalan. Itu rojak. Tak cukup rojak, kena masukkan juga sifat khauf. Sebab jangan-jangan amal yang baik yang dilakukan itu Allah tak terima karena tak betul, karena kita cuai, karena kita takut amal kita tak diterima, maka kita akan bersungguh-sungguh melakukannya. Karena kita belum yakin sepenuhnya dengan amal soleh yang kita lakukan telah mendapatkan jaminan selamat daripada neraka, kita belum yakin. Jangan-jangan solatku, puasaku, ibadahku, khidmat sosialku, pertolonganku, bakti, jangan-jangan semua ini belum mampu memberi jaminan kepada diriku selamat dari neraka. Dia belum yakin kerana Allah belum beritahu. Maka ditambah lagi, timbul rasa takut.
Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, rasa takut, merayu pada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Mohon agar Allah jauhkan daripada neraka, jauhkan daripada neraka. Sempurnalah tiga-tiga sifat ini. Boleh difahami? Ya, kalau belum tak faham, tanya orang lain. Ya iyalah, takkan tanya saya. Jadi inilah, masya Allah, luar biasa ya, tiga-tiga apa namanya. Dan ini dalam Al-Quran ada yang apa, khauf dan roja. Roja dan khauf sentiasa dirangkaikan. Contohnya ayat ini, selepas Allah cerita tentang walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, ayat berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif anna adza jahannam. Alladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama itu cerita tentang adanya roja. Rabbana srif anna adza jahannam itu merupakan menceritakan adanya khauf. Coba perhatikan ayat ini, saya nak beri satu contoh. Lihat surah Al-Hijr. Al-Hijru. Kalau anda tahu roja dan khauf ini sentiasa dirangkaikan, disebut serentak oleh Allah. Al-Hijr, surah yang ke 5. Ya. Ayat 49 dan 50. Apa makna Al-Hijru ya? Apa Al-Hijru? Terjemahan Hijru apa? Ya, Hijru, Hijir ya. Ya. Al-Hijru ya, ini maknanya Hijir. Itu saya satu kawasan, nah, yang dahulu diulih kolom dahulu, yang dulu ada kawasan bebatuan yang luar biasa, sehingga dipercayai kawasan itu termasuk kawasan yang tertua di planet bumi. Senang jamaah sekalian, kalau kita nak mengetahui di bumi ini mana kawasan yang dianggap tua, kalau tidak kata tertua tapi paling tua, dah tak tua berbanding yang lain. Ya, di mana-mana kawasan yang di situ banyak batu-batu yang dalam saiz yang subhanallah. Itu juga tempat itu sangat tua. Tapi kalau tanah itu tanah merah, tanah gambut, itu muda lah. Bumi situ muda. Tanah gambut, apalagi namanya segambut. Oh, lagi muda. Lagi muda. Kan baru sebelum du. Kalau dua gambut itu mungkin sudah... Tengok ayat 49 dan 50. Apa kata Allah? Ya. Nabi. 49 eh? Ya. Nabi. Ibadi. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk beritahukan kepada seluruh umatnya. Muhammad, Nabi. Apa mana Nabi? Daripada Nabayu, Nabiu, Nabi, semua apa? Ada Nabi, Nabi, Nabi. Khabarkan, beritahukan. So nabiyun makna harfiahnya apa? Oh, dia itu nabi. Nabi Musa, nabi itu mana apa? Orang yang banyak mengkhabarkan, orang yang banyak menyampaikan berita-berita dahsyat, itu disebut nabi. So itu apa yang disampaikan oleh para nabi bukan benda remeh-temeh, bukan berita yang yang remeh, bukan. Nabi, beritahukan nama Muhammad, khabarkan. Dan ini bukan khabar yang kecil tapi khabar yang dahsyat. Ibadi, kepada hamba-hambaku. Apa yang pertama Nabi perlu sampaikan atau perintah Allah? Kata Allah, anal ghafurur rahim. Aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu satu. Yang kedua, Muhammad, beritahu pada mereka, wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku huwal azabul alim, dialah azab yang sangat pedih. Tengok, ada dua berita perkhabaran yang dahsyat yang Allah suruh Nabi sampaikan pada kita. Pertama,
kata Allah, beritahu pada umatmu, hambaku, wahai Muhammad, bahwa aku ini maha pengampun, maha pengasih. Tujuannya apa ya? Kalau Allah beritahu kita, wahai hambaku, aku ini pengampun, aku ini pengasih, aku ini penyayang. Kalau kita mendengar berita itu daripada Allah kepada kita, dalam hati kita timbul apa tu? Rojak. Pasti kita akan jadi, oh Masya Allah, ya Allah, rupanya Allah ini penyayang. Kita susah, dia boleh memberikan kita kesenangan. Kita sesat, dia bersedia untuk beri kita petunjuk. Kita sakit, dia bersedia untuk menyihatkan kita. Rojak. Tapi jangan berhenti di situ, jangan nabi ibadi anni anal ghafurur rahim sadaqallahul azim. Karena ada satu ayat kan, dan tak baca sampai bila-bila yang ayat yang ke-50, lalu kemudian pegangi, wah saya sudah rojak, saya rojak. Ya jangan khawatir, jangan khawatir. Sebanyak manapun dosa kamu, Allah kata aku maha pengampun. Jadi jangan takut dosa. Iya pula ya. Jangan, kenapa takut sangat buat dosa? Kita ni manusia. Jangankan dosa kecil, jangankan dosa sedikit, dosa banyak lagi besar pun Allah beritahu kita yang dia maha pengampun lagi maha. Setakat itu mengajinya. Kemudian sadaqallahul azim, Quran dikhatam, khatam itu di seal, kemudian dikatam, katam itu disuruh. Bahasanya khatam itu dikunci, katam disuruh. Ya. Huru-hara kan? Kalau kita hanya setakat itu, baca setakat itu zaman lalu, kita pegangi maknanya, kita jadi siapa? Antara tiga, antara ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi siapa? Tiga. Jadi mur jiyun. Dan sesat, salah. Oh rupanya yang Allah beritahu kepada kita bukan sekadar dia maha pengampun, maha pengasih. Dia juga beritahu kepada kita, wahai hambaku, kamu juga kena tahu bahwa azabku ini sangat. Allah iya pula, kenapalah. Rojak sudah ada. Dengan membaca ayat, menerima perkhabaran azab Allah itu sangat pedih, timbul rasa khauf. Cantik tak cantik ayatnya? Sekarang katalah ana ghafur rahim, tak dibaca, hanya baca ana adabi wal adabul alim, ana adabi. Kita akan jadi orang haruri, sesat juga. Jadi kedua-duanya itu kena dijadikan satu. Hati kita adalah sentiasa dipenuhi oleh dua rasa ini, dua sifat ini. Karena ini pelengkap. Selepas kita memiliki, mempunyai sifat yang pertama tu, hub. Sebab rojak dan khauf tak ada artinya jika dia tidak berdasarkan sifat hub. Demikian juga sebaliknya, sifat hub semata-mata tanpa ada rojak dan khauf pun hilang. Hilang. Sekarang khauf tak ada, rojak tak ada, khauf tak ada, apa tu? Hilek puci. Ha, ada tambahan. Ada tambahan. Hilek puci. Kalau kita jadi orang mukmin yang muwahhid, mukmin yang benar-benar mengesakan Allah, tiga itu hendaklah kita satukan setiap langkah kehidupan kita. Masa tolong orang ke, masa berbakti pada kedua ibu bapa ke, sebagai suami masa mengemudikan bahtera rumah tangga, bertanggungjawab kepada pasangan hidupnya dan anak-anaknya ke, ketika kita menjalani hidup sebagai isteri bagi suaminya ke, pastikan tiga itu ada. Ada rasa mahabbah kerana Allah. Kenapa awak sanggup berpenat-penat ni kemah rumah macam itu? Tak penat ke? Pak benar. Ya memanglah penat, tapi penat itu hilang karena aku lakukan ini bukan suami aku yang suruh. Yang suruh kemas rumah ini, betul ke? Yang suruh rumah Allah. Iya, sebab Nabi bersabda, Allahu jamil yuhibul
jamal. Allah itu cantik, suka kecantikan. Allah itu nadhif, yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan suka kebersihan. Jadi kalau kita kemah rumah supaya kemah bersih, niatkan kita sedang menjalankan perintah agama, perintah Allah, dan itu pada pahala. Jadi bukan semata-mata karena suaminya. Kalau semata karena suaminya, ya kalau orang sebelah ada rumah, wah rajin tujuh keliling lah. Kalau tak ada, bio je lah. Macam kapal pecah. Jadi kalau semua naiwa itu karena Allah, tak ada yang susah. Karena mahabbahnya pada Allah. Bertanggung jawabnya kepada Allah. Jamaah sekalian, istri bertanggungjawabnya bukan pada suami. Suami pun bertanggungjawabnya bukan pada istri, kepada Allah. Itu ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Atau mungkin ada yang sudah bertukar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li suami. Inna salati wa nusuki li istri. Mana ada? Ibrahim menjadi suami kepada Hajar, lillah. Hajar bagi jadi istri bagi Ibrahim, lillah. Ismail jadi putra kepada Ibrahim dan pun lillah. Akhirnya ketiga-tiga ini punya matlamat yang sama, menjadi keluarga yang sangat-sangat harmoni. Ismail sangat mencintai bapaknya, tapi lebih mencintai Allah. Sebab itu ketika ayahnya beritahu nak menyembelihnya atas perintah Allah, Ismail protes, berontak, lari rumah atau macam mana? Tak. If'al. Ya abat if'al matumar. Ayah, lakukan. Ayah itu perintah Allah. Ibrahim sangat mencintai anaknya, apalagi satu-satunya. Tapi lebih mencintai Allah yang menganugerahkan kepadanya anak. Sebab itu ketika disuruh oleh Allah menyembelih anaknya, Ibrahim tak kata, mana boleh. Tak ada. Karena ketiga-tiganya ini semua yang merasa bertanggungjawab kepada Allah, harmoni hidup mereka. Dan lihatlah sekarang, Makkah jadi sekarang macam-macam, punya daya tarikan yang luar biasa karena keluarga inilah. Lebih-lebih Hajar lah yang lebih banyak lama di situ kan. Hajar kan istilahnya orang yang membuka gitu kan. Masa Hajar di situ, mana ada air, mana ada kurma, mana ada zam-zam tawo, kirim salam. Sekarang kita datang situ, Allah. Coba kita hayalkan pandangan kita kepada cuman dulu Hajar di sini ya, ya Allah. Langsung tak menarik tempat itu. Tapi berkat tiga hamba Allah yang soleh ini, jadilah seperti itu. Dan Allah hargai. Kalau jamaah sekalian, ini Nabi bersabda ya, kalau kita mewakafkan Al-Quran, kita mewakafkan katalah perigi dalam hadis Nabi, kita mewakafkan katalah sebidang tanah yang cukup untuk buat surau yang kecil saja, itu pun pahala kita mengalir walaupun kita telah. Sekarang coba, sebanyak mana agaknya pahala akan diterima oleh tiga beranak ini? Dia yang membuka Makkah tu. Zam-zam itu kan bekat apa namanya pencarian apa Hajar kan. Ha, sudah berapa ribu tahun orang minum zam-zam. Siapa berapa ribu yang dapat manfaat? Tak mampu kita bayangkan pahala orang ini. Walaupun telah di alam barzah. Itulah berkat mahabbah yang disandingkan khauf dan roja. Tiga-tiga itu hendaklah ada, jangan hanya ada satu. Kalau satu saja salah. Contohnya ini, ya. Ini Al-Hijr 49 itu cerita agar kita punya roja. Al-Hijr 50 supaya kita punya khauf. Sebab itulah para nabi, para rasul yang Allah sayangi mereka, yang Allah sentiasa bimbing mereka, yang doa mereka sentiasa dikabulkan oleh Allah, karena mereka ini dapat menyatukan kedua sifat ini. Lihat surah Al-Anbiya ayat 90. Ini rahsia dia.
Surah Al-Anbiya, para nabi. Ayat yang ke 90. Ayat yang ke 90. Ada wakaf pula di situ. Dan kalau kita ingin lebih tahu, mendapatkan pemahaman yang sempurna, tolong jamaah lihat mula daripada ayat 76. Saya baca, saya tunjukkan poin-poinnya saja. Ayat 76 itu kisah Nabi siapa? Nuh kan? Nabi Nuh, Allah kata wana wanuhan nada min qablu fastajabna lahu. Nuh berdoa menyeru kepada kami sebelumnya. Fastajabna apa makna? Fastajabna apa maknanya? Kami makbulkan, maknanya Allah kabulkan doa Nabi Nuh sesuai dengan permintaan. Ya, mungkin bahkan apa namanya, ada yang ingat ya, kemakbulan doa dalam bahasa agama ada dua istilah. Bagi kemakbulan doa, kalau kita berdoa Allah kabulkan, kemakbulan doa dalam bahasa agama ini ada dua istilah. Satu namanya ijabah. Ijabah pun maknanya makbul juga kan. Oh, doanya ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah. Yang kedua namanya istijabah. Istijabah. Kalau tengok terjemahan, kedua-duanya maknanya sama dalam bahasa Melayu. Ijabah pun maknanya kemakbulan doa. Istijabah pun kemakbulan doa. Tetapi, ada tetapi, ada perbezaan. Bila kita berdoa pada Allah dan Allah kabulkan doa kita, Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang kita minta, kemakbulan doa sebegitu namanya istijabah. Ada faham? Ulang perlu? Jika kita berdoa kepada Allah kan, dan Allah kabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita. Kita sakit, pasti kita minta sembuh atau sehat kan? Lalu Allah bagi kita sembuh, maknanya Allah memberikan kepada kita dalam doa itu sesuai dengan apa yang kita minta kan? Minta sembuh bagi sembuh, minta tiga bagi tiga, minta tujuh bagi tujuh, minta merah bagi merah. Kemakbulan doa seperti namanya istijabah. Yang kedua namanya ijabah. Atau yang pertama ijabah. Ijabah yakni kita berdoa, Allah kabulkan. Kabulkan juga. Tetapi apa yang Allah kabulkan itu tidak sama dengan apa yang kita minta. Ada faham? Ada orang tua susah. Susah orang tua, mak bapak susah, dari segi ekonomi serba susah lah. Bak kata orang kais pagi makan pagi, macam manalah kebanyakannya. Anak pula ramai, masih sekolah. Masya Allah, ayah yang dua pula kembar sekarang sedang ambil perusahaan SPM. Macam manalah dua SPM. Yang adiknya pula ambil apa sebelum SPM? Istilah sekarang? SRP dah tak ada. PMR dah tak ada. PPP. PT3. Alah, apa namanya tak tahulah. Yang adanya pula ambil UPSR. Kalau masih ada lah, sekarang tak ada. Dia ni anak dia, Allahu Akbar. Orang-orang lain pergi tuition, mampu bayar. Dia tak tuition, belajar pun, ya Allah, hanya pakai pelita. Maklum orang susah. Doa orang tua tadi mesti, ya Allah berikan kami, ya Allah rezeki yang lapang, ya Allah
agar kami mampulah memberikan pelajaran yang sempurna bagi anak-anak. Kami khawatir masa depan mereka. Pasti itu kan? Yang dimana mesti rezeki. Kelebihan harta benda agar mampu membiayai, memberikan pendidikan anaknya kan? Itu yang dipohon oleh mak bapaknya, ia menangis. Dah lama memohon, satu bulan, dua bulan, tahun-tahun, dah tiba masa untuk ambil SPM. Dan budak ini tak pernah pergi tuition, belajar sendiri. Itu pun hanya panggil pelita. Tiba-tiba, Allah tak kabulkan doa orang tua itu sesuai dengan dia minta. Allah tak jadikan dia kaya. Hidupnya tetap susah. Kais pagi makan pagi. Tapi tak di luar jangkaan dia, kedua anak yang kembar yang ambil SPM, jadi top student. Iya, dua-dua. Terkejut orang. Ini anak siapa ni? Orang dicari orang tuanya. Lah, Masya Allah. Ini tuition ke mana? Tak pergi tuition. Siapa cikgunya? Cikgu? Tak ada. Belajar sendiri di mana belajar? Tu, tu. Tu, pelita tu. Adiknya juga demikian. Tengok. Yang diminta lain, yang Allah berikan. Nah, kemakbulan doa seperti ini namanya ijabah. Ada faham? Pertanyaan saya. Jamaah suka yang mana? Ijabah ke istijabah? Ha, kalau Allah suruh pilih, hang suka mana? Aku bagi istijabah atau ijabah? Mana? Pilih yang mana? The best, the best. Sebab kalau istijabah, Allah bagi sesuai dengan harapan kita. Oh, Masya Allah. Minta dua bagi dua, minta tiga bagi tiga, minta kuning bagi kuning. Yang ijabah, tak. Minta lain, dibagi lain. Tapi karena dia mukmin, dia tahu. Oh, Masya Allah, rupanya Allah lebih adil. Memberikan kepada aku yang lebih baik bagiku. Orang yang mukmin, tapi orang yang tidak beriman, merasa doanya tak makbul. Ya Allah, bukankah sebenarnya aku mohon pada kamu agar engkau ya Allah bagi rezeki yang lebih? Kenapa engkau tak bagi juga? Dia tak nampak anaknya berjaya. Tak ni. Akhirnya begitu SPM cemerlang, Masya Allah. Pelbagai foundation, pelbagai yayasan menawarkan beasiswa. Datang sentak 31 tawaran beasiswa. Mau belajar di planet bumi boleh, di planet marikh pun boleh. Ya pandai macam mana. Bahkan akhirnya ada universiti pun yang sanggup menolak. Menolak bukan kerana tak layak, menolak kerana universiti itu merasa tak mampu nak mengajar budak pandai ini. Kerana tak ada profesor yang mampu. Kan bangga orang tuanya walaupun apa yang diminta kepada Allah macam tak dikabulkan kan? Kan tak sama kan? Nah, para nabi yang Allah sebutkan dalam rangkaian surah Anbiya ini, corot contoh Nabi Nuh. Allah ijabah atau Allah istijabah pada doa Nabi Nuh? Untuk Nabi Nuh. Ni ayat ni jangan agak-agak. Istijabah kan fastajabna. Betul? Fastajab itu maknanya istijabah. Maknanya apa yang Allah kabulkan sesuai dengan permintaan. Itu Nabi Nuh. Okey, itu Nabi Nuh. Kemudian selepas Nabi Nuh, terus yang belakang jamaah lihat ayat 83. 83 ayat 83 84. Cerita Nabi siapa tu? Ayub. Wa Ayub inada rabbahu anni masnadur antaruh arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub. Ya Allah, wahai Tuhanku, sungguhnya telah menimpa aku kemadaratan. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah maha pengasih. Dia macam tak minta sembuh, dia hanya, ya Allah, aku ni sakit dah lama dan engkau ni maha pengasih. Itu pun duanya. Dia tak kata, ya Allah, aku ni dah lama engkau bagi sakit. Pasal apa lama sangat engkau tak sembuh kan? Itu bukan doa orang baik itu. Itu orang mengugut Allah. Apa respon Allah kepada doa Nabi Ayub? Ayat 84. Fastajabna lahu. Jadi doa Nabi Ayub, Allah bagi ijabah atau istijabah?
Istijabah. Betul, alhamdulillah. Lihat ayat 87. 87, 88. Nabi siapa ni? Nah, ini yang ringkas-ringkas saja supaya kita dapat poinnya saja. Nabi siapa? Yunus. Yang nasibnya ditelan di ikan adalah. Ya. Tapi tak mati. Ditelan di ikan beberapa hari tapi tak mati. Itu luar biasa itu. Ya. Itu Nabi Yunus. Kalau Pak Cik Yunus sekarang, ya, tertelan ikan malah mati. Bukan ditelan ikan, tertelan ikan. Itu pun ikan bilis. Kalau ikan keli, tak tahulah. Jonah. Yunus. Ayat 87 cerita bagaimana Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa zikir yang dibaca? Disebutkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu. Ayat 88 itu respon Allah terhadap rintian Nabi Yunus dalam perut ikan. Fastajabna. Kalau itu Nabi Yunus dapat apa? Ijabah atau istijabah? Istijabah. Masya Allah. Ayat 89 dan 90. Nabi siapa ni? Zakaria. Apa kisah Nabi Zakaria yang menyebabkan Nabi Zakaria merintih, merayu pada Allah? Apa masalahnya? Tak ada anak, sedangkan usia dah lanjut, istri pula mandul, khawatir jika dia nanti mati, siapa yang akan meneruskan perjuangannya? Itu yang dikhawatirkan. Bukan semata-mata tak ada anak, tidak ada pengganti. Adik beradik tak ada, pak cik tak ada, anak saudara apalagi sepupu tak ada. Jadi Nabi Hajar khawatir, jika aku mati ya Allah, siapa yang akan meneruskan perjuanganku ini? Karena tak punya ahli waris, ya yang paling mungkin dalam doa mohon agar Allah beri anak lah. Tak mungkin, ya Allah, karena aku tak ada waris, anak tak ada, pasal tak ada, Allah berikanlah saya pak cik. Macam mana? Sekurangnya kalau aku mati adalah pak cik aku mengganti. Kan lagi mustahil kan? Atau berikanlah aku ya Allah cousin ke bukan? Atau berikanlah aku berikan ayah. Yang paling mungkin yakni anak lah. Walaupun beliau sudah lasia, lanjut usia. Isinya pula bamra'atuhu mandulah. Doa, jadi doanya minta anak. Kan? Apa respon Allah ayat 90 ni yang saya sebutkan ni? Fastajabna lahu. Maknanya Allah apa? Bagi apa? Istijabah. Jadi nabi-nabi yang Allah sebutkan ini, Nabi Nuh, Nabi siapa tadi? Ayub, Nabi Yunus, Nabi. Semua Allah kabulkan doanya sesuai dengan permintaan. Namanya rahasianya sekarang. Kenapa para nabi ini jamaah sekalian, doanya Allah kabulkan sesuai dengan permintaan? Ada rahasia dia. Kalau kita mahu Allah berikan, kabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, minta 3 bagi 3, minta 10 bagi 10, minta merah bagi merah, ni jawapannya ayat 90 ni. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, diberi anak nama Yahya ya. Wa aslahna lahu zaujahu. Bagaimana caranya? Sedangkan dia sudah lasia, istrinya mandul. Allah kata aslahna lahu zaujahu. Kami islah istrinya. Ya, bahasa bebasnya Allah repair lah istrinya. Ya, karena mandul maknanya tidak mungkin mengandung, maka Allah buat overhaul kemudian. Okay, mungkin aslahna tu islah. Islah tu diperbaiki. Dan tak ada masalah bagi Allah, hanya cukup kun. Ah, jadilah. Oh, makna bilang kun sudah sempurna segala-galanya. Dapat mengandung dan melahirkan seorang putra. Namanya Yahya.
Hebatnya pula anaknya bin Yahya ini bukan diberi, yang berikan nama bukan siapa-siapa kecuali Allah sendiri. Karena anak ini belum lahir, Allah telah beritahu kepada Nabi Zakaria, anakmu nanti yang aku akan berikan lelaki, jenis jantinanya, namanya Yahya. Dan orang yang bernama Yahya, tidak ada orang yang bernama Yahya sebelum dia. Maknanya orang yang bernama Yahya yang pertama sekali, yakni Nabi Yahya lah. Hebat. Wih, menggeletor tu tubuh Nabi Zakaria tu. Doanya dikabulkan, diberitahu pula nanti anak kamu lelaki, bukan perempuan. Nama pun kamu tak susah-susah, tak payahlah cari apa buku senarai nama-nama Muslim 3 jilid. Dan 3 jilid tu maknanya kalau 3 jilid ada 9,000 tu, 90 nama. Tapi tak minat semuanya. Akhirnya dah bingung-bingung, karena nama perempuan yang suka 9,000 nama tak suai. Akhirnya, tak apalah, agar anak aku nanti bersih atau penyabar ni, panggil bagi nama Embun aja lah. Nama dia Embun. Masya Allah. Nak Yahya, orang pertama bernama Yahya. Allah yang beri nama. Jadi bukan Nabi Zakaria. Tapi itulah, sungguh tidak sopan ya orang bukan Islam ni. Orang Nasrani tak sopan ya. Nama Yahya pemberi Allah ditukar jadi John the Baptist. Kan kurang asem punya orang. Jauh ya. John the Baptist itu bahasa apa ya? Pertanyaan, ini rahsia. Tadi kita kata, apa rahsia Nabi-Nabi dan Rasul ini doanya dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan? Ini rahsia dia. Innahum. Baca ayatnya. Sesungguhnya mereka. Mereka ini merujuk pada Nabi, siapa tadi? Nuh, Yunus, Ayub, Zakaria. Atau Ayub, Yunus, Zakaria. Mereka itu, kenapa macam itu? Pertama, kanu yusari'una fil khairat. Itu satu sebabnya. Adalah mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Orang-orang itu orang yang baik. Dan mereka sentiasa berlomba-lomba untuk menjadi juara dalam kebaikan. Mereka orang baik, tapi sentiasa berusaha menjadi orang pertama, jadi juara dalam kebaikan. Bila Allah suruh buat baik, tak akan tangguh-tangguh, segera. Dan ingin menjadi orang pertama, orang yang sedia depan. Allah larang, mereka akan tinggalkan, tak akan tangguh-tangguh. Itu rahsia dia. Kalau kita mahu doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan, syarat pertama, musara'ah fil khairat. Bersegera dan berlomba. Yusara itu musarakah, mana berlomba, bersaing. Kalau orang lain boleh buat macam tu, saya mesti boleh buat. Boleh. Karena ini disuruh apa, berlomba-lomba dalam mereka baik ini diperintah oleh agama aja Mas kalian, fastabiqul khairat. Orang itu sebetulnya sibuk, dia belum pencen, tapi satu minggu boleh belajar sampai 4 kali. Wah, semua urus sendiri itu, mate pun tak ada. Kalau dia yang sibuk macam itu pun seminggu boleh belajar 4 kali, saya yang sudah bukan pekerja lagi, sudah pencen, bukan tak ada mate, mate ada 6. Sebab ada mid dalam, mid luar, mid tengah, mid atas, mid bawah. Kenapa yang kemudahan yang Allah berikan kepada aku lebih besar? Diriku hanya mampu sekali sedang dia. Akhirnya kita ingin mengejar. Dia itu sebetulnya apa dahulu belajarnya sama. Tapi kenapa di kefahaman dia lebih tinggi daripada saya? Kenapa lebih baik daripada saya? Kita ingin. Itu syarat pertama. Jangan melihat yang bawah. Dalam bab agama, jangan melihat agama ke bawah, kata Nabi. La tanzur ila asfala minkum. Jangan melihat kepada yang bawah. Tapi undur ila man faukakum. Dalam bab agama ya. Dia itu pandai. Kalau begitu saya ingin. Jangan lihat bawah. Kalau kita lihat yang bawah, kita pasti merasa pandai. Apa dia itu? Baca Quran merangka. Sekurang-kurangnya saya dah khatam sekali. Jadilah. Karena kita melihat kepada yang bawah. Tapi bab dunia, bab harta benda, lihat kepada yang bawah. Jangan lihat yang
Itu hadis Nabi. Kalau kita ikuti, hidup pasti tenang. Itu pertama ya. Yang kedua apa? Wa yanaunana raghaban wa rahaba. Apa itu? Dan mereka memohon kepada kami, berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban. Apa raghaban? Penuh dengan harapan. Wa rahaban. Apa rahaban? Rasa. Nah inilah, ada roja, ada takut. Jadi sifat mereka ini dalam beribadah sentiasa mampu menggabungkan roja dan khauf. Roja dan khauf. Itu syarat kedua. Syarat ketiga untuk kita dapat istijabah doa, wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka itu orang-orang yang khusyuk lana, semata-mata kerana kami. Makna khusyuk itu dalam penjelasannya dalam surah Al-Baqarah ya, saya tidak jelaskan hari ini. Tiga ini syarat. Kalau kita mau doa kita, Allah bagi kita istijabah. Bermakna jamaah, dari segi maqam, ini dari segi maqam ya. A, doanya Allah kabulkan. B, doanya Allah kabulkan. Tapi kemakbulan doa yang Allah berikan pada A namanya ijabah. Kemakbulan doa yang Allah berikan pada B namanya istijabah. Dari segi maqam hamba itu di sisi Allah, maqam B itu lebih tinggi. Maqam B itu lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah. Buktinya, buktinya Allah sentiasa istijabah. Seakan-akan ia memberitahu kita kemauan dia sama dengan kemauan Allah. Apa yang dia nak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Mana sudah seiring, sejalan. Itu kan maqamnya sangat tinggi. Walaupun doa A dikabulkan juga, namanya ijabah, tapi nampaknya apa yang A maukan tak sama dengan apa yang Allah maukan. Jadi mana maqamnya lebih rendah. Sebab itu para rasul doanya istijabah. Bila kita mau, ada tiga syaratnya. Ya, ada tiga syaratnya itu. Baca surah Al-Anbiya, hayati betul-betul, ingin lebih jauh, baca tafsirnya banyak-banyak, ayat yang ke-90. Tapi poinnya ada tiga ya. Pertama, yusari'una fil khairat. Kedua, yada'unana raghaban wa rahaba. Raghab dan rahab. Itu bahasa lain daripada raja' dan khauf. Dan yang ketiganya khusyuk. Hanya mungkin perlu penjelasan apa itu makna khusyuk menurut agama ya. Sebab kadang-kadang khusyuk pun pemahamannya macam-macam. Khusyuk itu maksudnya orang yang tak bergerak. Macam mana sembahyang khusyuk? Orang sembahyang khusyuk ya ni bila sembahyang tak dengar apa-apa, tak lihat apa-apa, itulah khusyuk. Mana? Kalau orang sembahyang tak dengar apa-apa karena sedang solat kan, tak lihat apa-apa, itu bukan orang khusyuk, itu orang pingsan. Kadang-kadang kita ni macam, oh iyalah, mana mungkin orang solat. Kalau orang tu tak peka, pasti mendengar bila dipanggil. Sedang solat, tiba-tiba ada budak menangis, kemudian kita tak dengar, baru dikata khusyuk. Kalau kita tak dengar tangisan budak, dikira tak khusyuk umpamanya. Kalau itu Nabi Muhammad tak khusyuk lah, Nabi solat belakang. Khusyuk bukan karena tak dengar suara tuan-tuan, kita tak boleh apa-apa, ada lembu lalu depan pun tak nampak, itu orang pingsan. Ada Nabi sembahyang, ada kambing nak lalu depan Nabi. Waktu masjid Nabi Madinah ni belum ada kapet. Melihat ada kambing nak lalu depan Nabi, karena Nabi sembahyang, Nabi apa? Melangkah ke depan. Jadi space, ruang antara Nabi dan dinding itu menjadi sempit sehingga kambing tadi lalu belakang. Kalaulah orang solat dikata khusyuk bila ia tak lihat apa-apa, mana Nabi tak khusyuk? Karena Nabi nampak kambing lalu. Khusyuk bukan macam tu.
khusyuk tu kena tak boleh gerak. Kalau tak boleh gerak-gerak apa, pingsan. Adakah khusyuk tak dengar apa-apa, tak lihat apa-apa? Bukan. Khusyuk penjelasannya dalam surah Al-Baqarah. Ya? Nah, itu tanya kepada yang lain nanti bila biar jelaskan. Sebab penting, bila kita salah faham nanti kita... Coba kalau orang solat, tak boleh dengar apa-apa. Ha? Ada orang ketuk pintu dan pintu pun tak dengar. Ada bayi menangis pun tak dengar. Mana ada manusia macam tu ya? Ada orang yang solat pun macam tu. Bila solat je, langsung telinga tak dengar apa-apa, mata tak nampak apa-apa walaupun terbuka. Mana ada? Itu. Jadi khusyuk bukan pitam. Itulah konsimpulan dia. Khusyuk bukanlah pitam. Itu dalam surah Al-Baqarah penjelasannya. InsyaAllah di sana ada jawabannya. Jamaah carilah. Kalau tanya ayat berapa, baca dari ayat pertama hingga ayat terakhir, jumpalah. InsyaAllah. Ya, nak kan bagi laluan dapat pahala banyak-banyak. Macam itulah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.